Sejak dulu, saya selalu menyukai garis-garis vertikal karena terlihat gagah, tinggi, dan langsing. Ketika saya diminta untuk membuat desain mosaic art, kesukaan saya pada garis vertikal muncul kembali. Saya teringat pada tiang-tiang bangunan rumah Jepara. Tiang-tiang rumah Jepara mempunyai kemiripan dengan gaya art deco yang saya sukai. Keduanya memiliki garis-garis vertikal dan diagonal, serta menggunakan warna-warna yang mencolok. Saya banyak terekspos garis-garis art deco di gedung-gedung di kota Miami, di mana saya menempuh studi desain. Nah, usaha menyatukan gaya tiang Jepara dan art deco inilah yang akhirnya tampil pada desain mosaic art yang saya ciptakan. Saya berharap desain ini dapat diaplikasikan di dalam maupun di luar bangunan, karena pemakaian mosaic art pada suatu bangunan atau ruangan akan memberikan karakter tegas, kokoh, dan berwibawa. Karenanya, kualitas bahan harus sesuai dengan di mana mosaic art ini akan diaplikasikan.